Okay guys, so semalam saya dah buat apa video pasal Ming Dynasty punya SCAR-H ni kan. So yang model review tu memang problem banyak. So sekarang saya test lagi unit yang saya ada kat sini. So memang benda yang sama. Kita tengok masalah semalam tu ada lagi ke tidak. So fair lah kepada unit yang tu sebab saya rasa unit yang tu special sikit. Yang first kerana dia ada 2 mag, yang lain memang 1 mag saja. Saya rasa siapa-siapa yang dah beli pun memang dapat 1 mag saja. Saya tak sure yang tu kenapa ada 2 mag, maybe dia masuk double ke apa. Dan unit tu memang banyaklah problem dia. So sekarang kita tengok ah satu-satulah ataupun kita ambil lah pick mana-mana ah 3 ke ataupun 4 unit ke, kita tengok masalah semalam jadi lagi ke tidak. Okay, yang first. Alright, kita test pasal dia punya mag lah. Oh, terlanggar tripod. Mag yang susah ataupun susah nak clip in kan. Okay, haa ni. Okay, memang ketat lah. Tekan, buka. Okay, unit ni okay. Lepas tu, yes, siap sekali lah dengan dia punya charging board. Sebenarnya dia boleh macam ni dan sepatutnya dia ada board catch. You tekan yang ni, dia akan release. Nampak? Yang semalam punya tu saya tarik, dia lepaskan. Ha, ni sepatutnya dia ada boot catch. Walaupun dia tak ada Mac Prime, dia tak ada blowback, tapi memang dia ada boot catch. Okay. Dah. Kejap saya test dia punya fire selector. Okay, second unit. Memang okay lah. So, boot catch. Ha, ni ada problem sikit. Okay, tadi tak lepas ni. Okay. Jauh lah yang tu. Okay, okay. 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 Okay, so yang tu jauh lah, saya tak nak angkat lah. Nanti ternampak muka aku ambil pula. So sekarang kita try dengan bateri ya. So ini bateri memang tak muat lah, besar sangat. Saya nak pakai secara untuk testing saja. Alright, kita test dia punya selector. Ini safe lah. So memang tak ada masalah yang ni. Okay. Test Mac Prime. Memang tak ada lah. Memang tak ada Mac Prime lah. Okay. Ni dah. Ni pula. Walaupun saya rasa dia tak ada lah. Memang seelok macam blaster-blaster yang lain lah. Tapi masalah review semalam memang banyak gila lah. Kali ni dia okey lah. Okay, safe lah. Tak ada masalah. Semi. Tau. Okay, Mac Prime memang tak ada. Okay, next. Ni nak buktikan lah. Bukan Ming sekarang ni teruk sangat. Cuma yang review tu maybe nasib tak baik lah. Ha, itulah yang akan terjadi pada anda jugalah. Kadang-kadang dalam 100 unit adalah beberapa unit ataupun 1-2 unit yang ada problem kan. So kalau ada problem, memang tak boleh nak kata apalah. Repair ataupun tukar baru. Safe lah. Okay. Semi.
auto. Save. Okay, Mac Prime memang tak ada lah. Okay, ini pun okay. Satu lagi. Yang tu jauh lah, saya tak dapat nak ambil. Tapi memang saya dah consider test dengan Mac tadi, memang okay lah. Okay, memang dia tak lari ya. Tapi kadang-kadang selector ni bukan kata main scar sajalah. Kadang-kadang model lain macam Sejun ke, macam LDT ke, kadang-kadang pun dia memang lari. Artinya dia punya semi ni, dia tiba-tiba jadi auto. Baru dia cakap dah kena. Dia tak boleh habis sampai ke sini. Saya rasa selector ada problem sikit lah. Ini memang dah auto sebab tengok, ini memang selector dia tak habis pun. Kalau sebelah sini, sama. So kadang-kadang memang dia akan dapat lah selector yang macam ni. Dia sini, bunyi klik dia di sini kalau boleh dengar. Ya. Ya ni. Dia klik tiba-tiba. Okay, so yang ni ada selector problem. So memang saya rasa main scar ni dia consider ada lah problem, tetapi bukanlah problem yang seteruk macam review semalam lah. Macam banyak masalah kan, semua pun macam bermasalah. Mac dia tak boleh sangkut lah, dia punya apa boot cache ni pun tak normal lah. Okay, yang normal patut macam ni. Lepas tu dia punya ni pun rosak lah. So rasa tak adalah seteruk macam yang semalam punya, tetapi memang tidak dinafikan ada problemnya. Tapi saya rasa semua blaster pun memang adalah problem sikit-sikit. So sama ada repair ataupun buka tengoklah apa masalah dia. Sebab ni memang brand baru, model ni pun baru. Biasalah kalau first batch ataupun second batch model-model baru daripada company baru, dia akan ada masalah dia sikit. So dah feedback-feedback semua. So kalau dia berterusan lah, dia akan macam mana panggil, dia akan improve lah, dia akan perbaiki mana yang problem dia. So macam tu lah. So memang model ni dia ada bag, dah bentuk pun cantik. Kalau anda memang serius nak beli model yang ni, so pastikan anda faham ataupun tahu keburukan ataupun kebaikan dia lah. Kebaikan dia ada bag lah, bentuk MK17 yang cantik. Dan FPS saya tak test lagi, nanti saya tunjukkan FPS lah kalau ada lah. Okay, saya try tunjukkan FPS lah. Dan kalau anda perhatikan, Mac yang ni pun lain sikit lah dengan yang semalam punya. Sebab semalam punya saya rasa tak ada lekuk yang ni, dia flat macam tu je. Tapi ni ada, tetapi memang masih susah lah kalau tanpa jari ya, tanpa kuku ya, susah nak kopek. So kena kopek sesuatu lah, kena kopek dengan sesuatu. Maybe dia dah lama-lama kopek tu, dia akan jadi licin. So mudahlah sikit. Saya dah masukkan Jaobo lah. Ini Jaobo lah, Meteo daripada Samurai ya, 7-8mm. So kalau dia picit memang pecah. Dan sekarang kita test lah FPS dia, harap-harap menjadi lah. Okay, sebab dia tak ada Mag Prime ah. So kena shoot dulu. Alright, dah. Mr. Chrono dah ready. Jom kita lihat ah. Sorry ya sebab setup di office. Kita lihat sajalah ah. Ini semi dulu. 255. 248. Boleh nampak kan? Tak payahlah tunjuk kan. 264. 255, 259, 245, 253, 253, 257, 256. Average dapat 250 lah. So sekarang saya try dengan auto. Saya menggunakan bateri yang ni 7.4W lah. 7.4W ini memang bateri lain lah, bukan yang diberi daripada package. Tapi memang 7.4 jugalah connector Tamiya. So sekarang auto, kita tengok dia punya rate of fire. Ini pecah lah ni. So around dapat dalam 12 biji rate of fire. Yang 367 tu memang pecah. Average ini pun 760 ni pecah. So saya rasa average dia dapat dalam
25 lah, macam tu lah. Alright.